Mantan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Oblake menjajaki kerjasama dengan Jawa Barat, salah satunya dalam hal obat hepatitis dan AIDS. Melihat keberhasilan India dalam mengurangi prevalensi penyakit hepatitis dan AIDS, Gubernur Jawa Barat menyambut baik tawaran kerjasama mantan Duta Besar Amerika, Robert Oblake, yang menjembatani Jabar dengan perusahaan obat Amerika Gilead Sciences. Menurut Gubernur, India dan Pakistan sudah berhasil dengan kerjasama teknologi dari Amerika, tapi pabrikan lokal dengan menggunakan bahan generik, sehingga biaya treatmentnya sangat murah. Gubernur pun mencoba menggunakan model seperti India di 3 wilayah, yaitu penjara, puskesmas perkotaan, dan pedesaan. Kampanye dunia untuk mengurangi prevalensi HIV dan hepatitis, hubungannya dengan darah lah ya. Di India sudah berhasil karena kerjasamanya adalah teknologinya dari Amerika, tapi pabrikannya adalah lokal dengan menggunakan bahan-bahan generik. Menurut Gubernur, dengan kerjasama tersebut pihaknya akan memastikan keterjangkauan existing obat hepatitis dan AIDS yang saat ini masih mahal. Budi Hartati, Bandung TV.